Ramai yang berusaha menyesuaikan diri ketika pandemik COVID-19 ini. Namun, terdapat juga beberapa insan yang mampu melakukan lebih daripada kebiasaan bagi membantu golongan yang memerlukan. Meja Bersara Saiful Anwar Mayajid, 42 tahun, yang memiliki salon gunting rambut lelaki dan sebuah kafe menawarkan pakej dan harga promosi bagi membantu pelanggannya yang terjejas akibat penularan virus berkenaan. Ini termasuk kepada petugas barisan hadapan. Memperkenalkan dari kenaikan kos bagi perusahaan yang dimilikinya, beliau yang juga pesara daripada kumpulan barisan hadapan itu menganggap ia satu usaha kecil daripadanya untuk membantu mereka yang menjaga kesihatan dan keselamatan negara. Pelanggannya pula menzahirkan penghargaan di atas inisiatif tersebut dan berharap ia dapat dicontohi usahawan lain. Saja, kan? So untuk saya berada frontliner, kita concern kepada keluarga-keluarga yang terkesan dengan situasi semasa. Sekarang pun kita pun dalam COVID-19 ni, so membantu keluarga yang memerlukan untuk macam kita nak menggunting rambut lah, kalau lagi banyak benda kita nak beli, so ada pengurangan ni, so membantu family ataupun frontliner-frontliner yang dalam yang tengah bertarung nyawa untuk COVID-19 ni lah. So kita macam berterima kasih lah kena ada pengurangan harga untuk frontliner, rasa diri macam ada dihargai walaupun orang berkata ni tapi orang tak tahu tempat kita, so kita macam dia lebih rasa dihargai lah. Bila ada promosi ni kita rasa dihargai lah oleh orang-orang awam semua kan, dengan apa jasa yang kita dah buat, walaupun apa yang kita buat tu memang tugas kita, tapi benda ni memang membuatkan ramai frontliner yang rasa diri dia dihargai. Dalam perkembangan lain,